evakuasi dan latihan bahasa keterkaitan kita ada di gedung bertingkat. Bagaimana pada saat situasi emergensi ada, kita sudah siap dalam penanganan situasi yang emergensi. Contoh kebakaran, gempa, dan lain sebagainya. Kenapa kita lakukan ini? Kita berharap bahwa perorangan maupun tim situasi di gedung yang ada, ya. Dan dan itu silakan dokumenter, dokumenter. Hop. Hah? Ayahnya kalau ada kabar, anak bayi juga bisa nih. Ya, ini yang paling ganteng ini. Mantap kan? Jangan lupa yang dimakan. Mantap banget. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa dulu ya bapak-bapak. Ayo, silakan menggunakan apel. Sana listrik ya, Pak. Siap. Arah ke tengah, arah ke tengah, Pak. Jangan lupa. Jangan lupa. Yang terlalu dekat. Ya. Disiram di permukaannya, Pak. Oke, cukup yang Pak. Di ujung pak, megang ujung di tengah-tengah pak, di ujungnya pak. Aduh, makanya pak kalau di mana nunggu. Begini aja, jangan begini-gini. Jangan pernah dekat dengan kuat itu ya. Bahaya tuh. Ya. Yang harus diperhatikan dari segi keselamatan ya, kita keselamatan ya. Pertama kita lihat situasi, jangan kita istilahnya apa ya, maju dalam pemadaman tidak pakai SOP-nya. Yang kedua dari security-nya juga. Security contohnya pengamanan dalam barang-barang di sekitar lokasi lingkungan kebakaran. Dari yang tadi per semester Pak, jadi 6 bulan sekali kita ada acara seperti ini, kita evaluasi untuk seluruh fire protection yang ada di building kita, apapun itu, baik itu Skandi, mall ataupun di Novotel, semuanya kita lingkup jadi satu karena memang ada di satu induk, jadi semuanya kita progres di maintenance service dan semuanya ada di 6 bulan sekali kita adakan drill seperti ini. Sampai ke blackout atau sistem semuanya tidak berfungsi, kita menggunakan semuanya pakai fire system yang ada kita. Untuk evaluasi kegiatan hari ini, Bu? Untuk evaluasi kegiatan hari ini, kita semuanya berjalan dengan baik, Pak. Cuman untuk sistem dari yang ada kita berfungsi dengan normal dan semua peralatan dari fire system, pompa, dan sebagainya berfungsi dengan baik. Oke? Okay? Jangan lupa subscribe ya!